Cupang kepala ular atau Betta Chanoloides adalah sejenis ikan cupang dalam grup Abimarginata. Dalam perdagangan, dikenal sebagai snakehead betta. Ikan ini merupakan salah satu cupang alam yang cukup populer karena warnanya menarik dan keberadaannya yang mudah didapat. Semaraknya cupang alam dalam percaturan cupang dunia saat ini tidak urung mengangkat nama Betta Chanoloides yang habitat aslinya di Sungai Mahakam dekat Pampang, Kalimantan Timur. Popularitasnya tidak kalah dengan Betta Macrostoma, andalan negara Brunei Darussalam. Nama belakang epitet spesifik Chanoloides berarti menyerupai cana, yakni marga ikan gabus, yang bahasa Inggrisnya snakehead fish, yang berbentuk kepalanya menyerupai kepala ular. Oleh sebab itu, ada yang menyebut ikan ini sebagai snakehead betta. Jantan berwarna merah kecoklatan dengan adanya garis putih di siripnya, sementara betinanya berwarna lebih pucat. Cupang dewasa berukuran paling panjang 5 cm. Hidup di aliran Sungai Mahakam, Kalimantan Timur pada air yang tenang kecoklatan karena pembusukan dedaunan kering dan akar pepohonan. Suhu optimum 24-27 derajat Celcius dengan pH 5-6 dan GH di bawah 1. Dalam kontes-kontes cupang ikan hias yang diselenggarakan oleh International Betta Congress atau IBC, Betta Chanoloides ini dikelompokkan ke dalam kategori wild betta small mouth breeder. Hampir selalu Betta Chanoloides mendapatkan juara dalam setiap keikutsertanya karena penampilannya yang menarik dan warnanya yang atraktif.